Kapolri Jenderal Listur Sigit Prabowo melakukan infeksi mendadak atau SIDA di Satpasim Polda Metro Jaya di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Melalui keterangan tertulisnya, SIDA dilakukan Listio pada Rabu 26 Oktober kemarin dan sempat disiarkan langsung melalui akun Instagram resminya. Listio sempat mengunjungi berbagai area, mulai dari tempat tes tertulis hingga tes praktik SIM. Sebelumnya, Listio melarang seluruh jajaran Koplantas untuk menggelar operasi penindakan tilang pengendara secara manual. Instruksi itu diberikan menyusul adanya arahan Presiden Jokowi kepada jajaran Polri pada 14 Oktober 2022 lalu.